lagi bersama saya dalam acara gemar mengaji. Ayo mengaji. Gemaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Saya masih ditemani oleh adik kita dari pusat bimbingan ilmu Al-Quran Intensif Bilqis Center. Siap berikan contoh bacaan. Ya? Siap. Ya, siap. Ya baik ya. Kita tunjukkan kepada pemirsa di rumah Bawah sini di studio kita contohkan dan bisa diikuti oleh uh, semua yang menonton acara ini. Baik ya. Caranya adalah kita coba baca satu persatu ayat sambung nyambung. Latihan ini adalah untuk menguji seberapa jauh kemampuan menanamkan irama dan tajwid kalian semua. Ya, yang di rumah boleh ikutan. Ya, saya bantu dengan rumus iramanya. Mulai dengan Nazila, lanjut dengan Ridho, kemudian lanjut dengan Lutfi. Siap ya? Tua jopan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tabat yada abilah abil Wa tab' Bagus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Bagus, lanjut Sayasla naran Dza Hati-hati. Sayas lanarun dza talahab. Sayas lanarun talahab. Ta Bagus. Wa maratuhu ammal talahab. Bagus. Fi jidihablum mimmasdiyah. Mudah bukan? Ya. Yeah dalam baca Al-Quran salah-salah sedikit ya nggak apa-apa yang penting terus membaca Al-Quran kemudian kita coba dari awal sampai akhir satu persatu kemudian ridho siap satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada abilahabi watab Bagus. Ma Ulang, ini bukan Hamzah tapi Ain Anhu, ulang Awas, Coba, Nah, jangan lupa Satu, dua, tiga Bagus Sayaus la Zata lahab Bagus Wa amra'atuhu Hammalatal hatab Bagus Bijidiha hablum Mim Iya luar biasa ya <tuh> Ada kita baru Usianya 11 tahun Kelas 6 SD Nah sekarang yang remaja menginjak dewasa Silahkan لطفي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب bagus sayyis ya bagus luar biasa ya jadi seperti itu bacanya kemudian satu lagi kita ulangi surat al ikhlas anadana zila bismillah Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Berarti jangan huwa ya. Huwa. Huwa Allah. Ya. Kul huwa Allahu ahad. Bagus. Allahu samad. Ini pun jangan sampai O, tapi A. Allah. 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 Mangap, mangap. A. Allahu samad. Bagus. Hai lamia eh, berapa ini lamia lid walamiulad bagus walamiakullahu kufuan ahad Sekir lagi hanya jelas lahu walamiakullahu kufuan ahad subhanallah ya Begitulah membaca al-qur'an Allah telah menjanjikan kepada kita semua surat al-qomar Ayat 17, ayat 22, 32, dan ayat 40 Bunyinya adalah Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Ada orang yang mau mengambil pelajaran Jadi kalau kita mau ngaji, Allah mudahkan Mirsa, TVMU, adik-adik semua Yang ada dimanapun Rasulullah SAW berpesan kepada kita Majtama qawmun fi baitin min buyutillahi yatsuna kitaballahi wa yatadrasunahu bainahum illa nazalat alaihim syakinah alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum almalaiika wa dzakarahum fi man indah Tidaklah berkumpul suatu kaum kita-kita ini umat Islam di salah satu di antara rumah-rumah Allah rumah Allah itu ada dua satu rumah Allah masjid rumah Allah yang kedua adalah rumah yang kita kitabullah yang di dalamnya adalah mereka membaca Al-Qur'an kitabullah wayatadarsunahu bainahum di antara mereka saling mempelajarinya kecuali Allah akan turunkan baginya ketenangan. Jadi kalau saat ini Anda, ada adik, adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu tidak tenang apapun masalahnya, mungkin kita jarang baca Quran. Baca Quran. Hati kita akan tenang. Kemudian Wagosyatumur rahmah Akan diselimuti rahmat Kasih sayang Allah Luar biasa Dan kasih sayang Allah yang tertinggi adalah Kita ditempatkan tempat yang mulia Surga Wajannatin arduhas Surga yang luas langit dan bumi Diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa Kemudian apalagi? lagi? malaikah Akan dinaungi oleh para malaikat Suatu riwayat yang lain pernah saya sampaikan al mahirun bi ma kiramil barar orang yang mahir membaca Quran akan bersama malaikat yang mulia. Ditegaskan lagi hadis ini, wa hafatul malaika dinaungi oleh para malaikat. Bayangkan. Dan yang lebih hebat lagi, Allah bangga terhadap kita yang hadir di sini di rumah dan menyaksikan acara ini mempelajari Al-Qur'an. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Tuh si Fulan, tuh Nazila, Ridho, Lutfi dan semua kru-kru yang ada di sini. Semuanya. Pemirsa, Allah bangga. Tuh lihat di depan para malaikat bangga si Fulan, si Fulan, si Fulan sedang bersama Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini masih kita mau menjauhkan diri dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa diri kita bersama Al-Quran. Baik, pemirsa, kita sudah berada di perjuangan acara. Mari kita berdoa khutmil Quran. Tangan diangkat. Allahumma bil Quran, وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اذا أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya al-'Alamin. Alameen Jogabatul Majlis Subhanakallahumma wabihannika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu Mohon Mohan atas segala kekurangan. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam salam